Oke, jumpa lagi bareng teknisi Mustika 7 saudara. Kali ini di tanganku ada handphone Maxtron S9 yang terkena botlok. Inilah cara pengerjaannya. Yang pertama kita harus download driver USB Spectrum. Yang kedua kita download tool Spectrumnya. Dan yang ketiga kita download firmware-nya. File ini ada di bawah video ini, di deskripsinya. Download saja silakan buat agan-agan yang membutuhkan. Semoga file ini bermanfaat dan berguna. Sekian dari saya, Mustika 7 Saudara. www.abruzak.jadiasa